Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit ya kepada kalian tentang apa yang saya alami terkait dengan Google AdSense. Jadi nanti mungkin bagi kalian yang lebih paham terkait dengan Google AdSense, kalian bisa komentari video ini ataupun bantu saya dengan memberitahu apa yang kekurangan yang saya alami sekarang ya. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan menceritakan tentang Google AdSense saya, di mana Google AdSense saya sudah memenuhi ambang batas minimal $10, namun saya belum menerima request PIN ya, request PIN ataupun verifikasi alamat. Padahal menurut peraturan dari Google AdSense bahwa setelah kita melakukan ataupun menerima ambang minimal batas pembayaran sebesar $10, kita sudah bisa merequest PIN ataupun ada notifikasi dari Google AdSense untuk kita request PIN ya. Jadi di sini saya akan buka untuk Google AdSense saya. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Yang ini kita buka. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ini merupakan tampilan beranda dari aplikasi ataupun website Google AdSense ya. Di sini saldo saya masih 0. Sebenarnya di sini saya sudah melebihi ambang minimal batas pembayaran sebesar $10. Jadi saya akan perlihatkan. Nah, di sini saya bukan sombong ya ataupun pamer kepada kalian. Nah, buat apa juga mau sombong ataupun pamer, karena di sini juga pendapatan saya masih sangat sedikit. Di sini saya hanya sekedar meminta informasi kepada kalian mungkin yang lebih paham ya terkait dengan request PIN Google AdSense. Jadi kita lihat di laporan untuk melihat pendapatan saya. Kemudian kita pergi ke menu produk. Kemudian kita isi di menu filter, tambah produk. Kemudian kita pilih Watch YouTube yang paling bawah, kita terapkan. Dan mungkin kalian bisa lihat di sini, ini merupakan saldo di Google AdSense saya ataupun pendapatan saya selama di Google AdSense 7 hari terakhir. Kalian bisa lihat. Jadi di sini saya akan rubah dari 7 hari terakhir menjadi semua ya, dari total keseluruhan. Dan kita bisa lihat di sini untuk penghasilan saya ini 767.924.000 rupiah. Jadi ini sudah melebihi dari batas ambang batas minimal Google AdSense ya, di mana Google AdSense menjelaskan bahwa kita akan mendapatkan request PIN ataupun notifikasi request PIN ketika sudah mencapai $10. Dan ini sudah melebihi ya, sudah 700 lebih, sudah melebihi dari $10. Namun di sini saya belum mendapatkan notifikasi ataupun request PIN. Jadi saya juga masih bingung, galau, dan tidak tahu mau buat apa. Karena saya juga banyak mencari referensi di YouTube. Dan katanya ini akan secara otomatis masuk ketika nanti sudah mencapai 1 bulan dari awal kita monetisasi atau dari awal kita disetujui oleh pihak YouTube. Namun di sini ada ada pemberitahuan di atas ini, kalian bisa lihat ya. Di sini ada pemberitahuan penghasilan YouTube akan ditambahkan ke alamat pembayaran sebelum tanggal 15 setiap bulan dan disertakan pembayaran jika total penghasilan melebihi nilai minimum pembayaran. Untuk melihat estimasi penghasilan gunakan YouTube Analytics. Oke. Jadi saya akan bercerita sedikit tentang awal monetisasi saya.
Jadi saya dimonetisasi itu bulan kemarin, tanggal 26. Itu saya sudah disetujui menjadi program mitra partner YouTube ya. Dimana pada tanggal 26 April bulan kemarin, saya sudah mendapatkan penghasilan dari iklan yang muncul di video-video YouTube saya. Nah, ketika dihitung, sebenarnya kalaupun ada pemberitahuan AdSense sebelum tanggal 15, setiap bulan akan disertakan ke pembayaran jika total penghasilan melebihi nilai minimum, berarti sebenarnya sudah muncul ya tanggal 15 kemarin, sebelum tanggal 15 kemarin. Namun sekarang sudah tanggal 20 juga belum muncul. Mungkin buat kalian yang lebih paham terkait dengan request PIN ataupun ambang minimal pembayaran dari Google AdSense itu, mungkin kalian bisa bantu saya dengan menulis di kolom komentar. Kalian bisa memberitahu saya, karena di sini saya juga perdana ya, ataupun baru pertama kali dimonetisasi dan baru pertama kali melihat Google AdSense. Jadi saya belum banyak pengalaman di Google AdSense. Ya, saya berharap mungkin tepat 1 bulan dari tanggal 26, mungkin tanggal 26 bulan ini saya sudah mendapatkan request PIN ya dari Google AdSense. Karena di sini juga saya masih dalam tahap menunggu. Jadi belum ada kepastian kapan request PIN bisa saya dapatkan dan saya bisa mendapatkan PIN ataupun surat dari Google AdSense yang nantinya bisa saya masukkan di akun ini, kemudian saya bisa melakukan penarikan uang ataupun penerimaan gaji dari Google AdSense di setiap bulannya. Baiklah, mohon sekali lagi buat kalian yang mungkin lebih paham, tolong bantu saya dengan menuliskan di kolom komentar. Baiklah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.